Nah, jadi ini pintu masuk dari. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini dan Adam. Dalam kesempatan sore ini kita menjelajah pasar Natal atau Christmas Market, tapi di berbeda lokasi, tapi tetap ya masih di kota Budapest, hanya saja lokasinya berbeda. Nah, jadi ini pintu masuk dari depan jalan raya, berbeda dengan pasar yang sebelumnya ya, pintu masuknya di sebelah sana. Dan sekarang kita akan mulai menunjukkan kartu tanda sudah vaksin ya di sini. Iya, aneh banget, ternyata di sini nggak ada penjaga untuk memeriksa tiket kartu bahwa kita sudah vaksin. Dan saya sudah masuk ke dalamnya sini. Sekarang kita mau explore masuk ke dalam, yuk kita explore, ikutin terus ya. Jadi ini masih belum bosen datang terus ke Christmas Market atau pasar Natal ya, yang rame-ramenya itu setelah jam 4 karena lampu-lampunya sudah nyala. Jadi berasa bangetnya tuh kayak kita di Indonesia aja gitu kan, jam-jam sore gitu, terus ada kayak pasar malam. Nah, ya udah, lumayan kan buat hiburan. Jadi aduh, secara ya winter itu kan abu-abu banget, dan adanya pasar ini tuh membuat terang gitu, cerah. Jadi lumayan sih ya buat refreshing sih. Oh ya nih, sekarang ini kita datang di hari Minggu dan pengunjungnya banyak banget tuh. Biasanya kita kan datangnya di hari-hari biasa. Nah, kalau weekend gini full banget ternyata. Ya pastilah ya, mereka juga bete kan di rumah. Jadi ya lumayan sih, mendingan JJS juga kan. Nah, jadi orang-orang yang datang ke sini kan lumayan tuh bisa lihat-lihat, banyak cemilan, coklat, keju, makanan. Ya barangkali kan sembari lihat-lihat terus lapar langsung beli gitu, nyemil-nyemil. Wow. Wah, itu lihat. Keju, dan ini food court-nya di sini. Kayaknya di sini lebih ramai. Oh, jadi kenapa tadi nggak ada penjaganya? Dikarenakan ini merupakan pasar malam saja, bukan di pintu utama yang ada Christmas marketnya, ada pohon Natalnya dan ice skatingnya. Jadi seperti inilah suasana keramaiannya. Semakin malam semakin ramai. Jadi ini sekitar jam 4.30 ya sore, jadi seperti ini. Itu penjaga yang ada rompi kuningnya yang memeriksa ID dan kartu vaksin. Dan inilah my travel buddy, my lovely son, kesayanganku. Thank you.
sudah masuk meskipun tadi antri lumayan lama, 5 menit. No, I'm making video. Thank you. Thank you. Banyak orang banget, bingung. Jadi ini merupakan ice skating ring di mana di tengahnya ada Christmas tree. Jadi kita sudah sampai di titik ini dan setelah itu kita akan jalan lagi ke area selanjutnya. Jadi kita lihat yuk. Tidak terlalu banyak yang ice skating ya, hanya 2 anak aja. Jadi karena di sini tuh penuh banget meskipun di area terbuka, jadi saya itu tadi pakai masker dan memang sekarang juga pakai masker. Terus ada, ayo ke. Mungkin nggak lama lagi kita akan pulang ya. Enggaknya cukup menghibur nih jalan-jalan di area sini ya, di Christmas market malam hari di weekend. Meskipun orangnya pengunjungnya banyak banget. Jadi pasar Natal seperti ini itu di kota Budapest ada di berbagai titik dan ini salah satunya di depan gereja Basilika. Dan setiap sejam sekali akan ada pertunjukan musik dengan lampu di gedung gerejanya. Jadi pasar Natal ini benar-benar sangat menguntungkan sekali karena kalian bisa lihat banyaknya turis internasional dari negara-negara tetangga maupun turis lokal ya datang mengunjungi pasar ini. Tujuan utamanya pastinya untuk hiburan ya, lihat-lihat. Terus kalau ada yang cocok ya beli cendera mata, dan kalau haus, lapar ya mereka juga beli makanan dan minuman di sini. Karena memang cuacanya dingin banget gitu kan. Untuk jenis makanan yang disajikan dan dijual di sini bagi yang muslim pastinya harus berhati-hati karena hampir semua menunya itu menyajikan daging babi ya, dan kecuali kayak kue-kuenya mungkin aman ya. Untuk minumannya sendiri rata-rata mereka menjual hot wine atau anggur yang dimasak seperti teh dicampurkan dengan resep khusus serta buah-buahan dan yang pasti mengandung alkohol. Untuk minuman non-alkohol seperti lemonade dan hot chocolate pastinya aman untuk dikonsumsi.